Pelan-pelan, bos. Ini tuh kita lagi ngejar waktu, Sopo. Kiriman kita kan banyak itu loh. Tapi, bos. Bos. Hei, Jarwo. Alhamdulillah. Aduh, hampir aja. Yes. Panas. Untung nih rem bemonya masih puakem. Lah kalau enggak, gimana tuh? Coba. Bah, habisnya lama kali kau lewat. Lah memang ada pesenannya panas apa? Enggak ada, bos. Dengar sini tuh. Aku bukan menunggu pesenanku. Tapi aku mau minta bantuan kau. Bantuan? Bantuan apa tuh, Pak Res? Bantuan apa? Waduh, ini muangganya kok banyak banget ini, Pak Res. Nah, itu loh. Bingung aku. Mobil bak yang kupesan untuk membawa mangga-manggaku ini ke pasar, tak datang dia. Mogok katanya. Terus gimana? Ya aku mau sewalah bemo kau itu, sebab sudah terlanjur kupetik semua manggaku. Kalau tak kubawa ke pasar, bisa busuknya nanti. Aduh, tapi yo, gimana ya panas ya. Hari ini tuh kayaknya tuh gak bisa, Pak. Barang yang harus dikirim tuh banyak banget loh. Panas lihat sendiri toh. Oh, kasihan Pak Anas, bos. Ah, tenanglah, wo. Pokoknya ada buat kau. Mantap kalau gitu, panas. Oke. Semua bisa dikondisikan. Tapi yo, tak kirim barang-barang pesanan dulu ya, panas. Oke? Sambil nunggu Bang Jarwo, gimana kalau kita bantuin panas jual mangganya keliling kampung? Plastik! Bener tuh, Pak Adit. Sesama manusia itu harus saling bantu. Kalau kita sering bantu orang lain, pasti dapat pahala. Nanti kita sering dibantu orang lain juga. Jadi dalam hidup ini, kita gak perlu takut gak akan dapat bantuan. Kalau gak percaya, tanya aja sama Pak Haji. Iya, Cup. Bah, bagus sekali ide kau, Dit. Ah, setuju aku. Ah, tapi kalau memang gak memberatkan kalian. Alah, palingan juga kerepotan sendiri. Jual mangga? Iya, Bu Salama. Ayo dibeli mangganya. Silakan, Bu. Ini mangganya enak, Bu. Gede-gede lagi. Matangnya matang pohon. Jadi rasanya manis banget. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Pak Haji. Kamu bisa aja, Cup. Iya dong. Namanya juga jualan. Ya udah deh, saya beli 5. Wah, asik. Saya juga dong, 6 ya, 6. Nah, itu yang gede-gede. Itu pilihin ya. Saya 3 aja deh. Alhamdulillah. Banyak yang beli, Kak Adit, Kak Denis. Iya, Cup. Ayo kita kantongin. Ayo. Itu tuh yang itu manis gede tuh. Mangganya. Ambil. Bungkus. Ini, Bu. Makasih ya, Bu. Walah. Susah lama nih, loh. Tak cari-cari di rumahnya. Nggak taunya di sini. Ini loh, Bu. Pesenannya. Oh, iya. Maaf ya. Ini soalnya lagi beli mangganya Ucup. Waduh, laku mangganya. Iya, Bang Jarwo. Alhamdulillah. Bang Jarwo, udah selesai nganter barangnya. 2 lagi, Dit. Tapi enak juga ya. Lihat mangganya panas ini. Pasti manis banget ini kayaknya. Iya, bos. Sopo juga ngiler. Beli dong, Bang Jarwo. Wes, kalau gitu aku beli 2 deh. Buat aku sama Sopo, oke? Tapi yo, bayarnya nanti ya. Jarwo, kebiasaan. Maunya gratis terus. Paten kali kalian semua ini. Tak sampai lama, sudah banyak kali manggaku yang laku. Mantap. Alhamdulillah, panas. Ah, ini buat kalian bertiga ya. Enggak usah, panas. Terima kasih. Iya, panas. Kita mah santai aja. Kan kita niatnya bantuin Pak Anas. Kalau niatnya udah baik, semuanya juga harus baik, panas. Supaya bisa nambah pahala. Kalau nggak percaya,
tanya aja sama Pak Haji. Ah, syukurlah kalau begitu. Alhamdulillah. Ah, sekarang kalau macam itu, Adit, Denis, dan Kak Ucup, kalian bolehlah ambil manggaku itu, berapapun kalian mau. Ambillah sepuasnya. Alhamdulillah. Eh, tenang dulu. Ini bukan imbalan. Tapi ini berlomba dalam kebaikan. Ah, kalau kalian tak percaya, kalian tanyalah sama Pak Haji Udin. Betul kan, Cup? Weh, enak banget ya. Eh, aku aja tadi disuruh beli. Lah kalian kok malah dapat gratis toh? Eh? Tapi yo, emang sih, wong tadi juga saya belum sempat bayar. Berarti jatah kau sudah kau ambil di muka. Sekarang cepatlah kau kirim mangga-manggaku ini ke pasar. Sudah siang ini. Aduh. Iya panas ya. Bereslah pokoknya. Yang sabar ya, Bos. Asik, mangganya gede-gede nih. Ucup mau kasih bapak ah. Kita bantuin, Bang. Iya. Mantap kalau begitu. Ayo, cepetan. Angkut semua mangganya, kita antar bareng ke pasar ya. Oke. Let's go. Aduh. Mangga manis. Mangga harum manis. Mangga manis. Yang manis. Mangga. Cerita warnai dunia, kita bersama-sama.